Yo guys, balik lagi di Saligo. Sekali kita bakal main game Epic Ninja. Dan kali ini ada event baru guys ya. Kali ini deh, Ultimate SS Ninja Soul. Dan ini kalian bakal dapet deh guys ya, nih gratis nih 100 gold sama summon scroll. Tapi kalau kalian top up, nah ini reward-reward top up-nya teman-teman ya. Wow, top up gak ya? Tapi ini menggiurkan ya. Aduh, gue jadi pengen top up. Tapi nanti lah guys ya. Bakal gue lihat dulu eventnya kayak gimana ya. Oke, kita bakal ambil ini ya, sold out ya, dan kita X aja ya. Ini masih ada event ini ya, Ninja Assemble teman-teman ya. Ntar kita klaim dulu ya. Dan di sini kita bakal lihat langsung event festivalnya ya teman-teman. Nah, ini kalian bakal dikasih Ninja SS ya guys ya. Kisame, dapat gratis Ninja Kisame teman-teman ya. Aja, event free Kisame ini. Udah pasti kalian bakal dapat Ninja Kisame. Dan ditambah lagi, kalian bakal dapat ini juga ya, event spesial Slim Seed-nya juga ya, bakal dapat ya. Dan di sini kalian juga bakal dapat limited summon scroll ya. 5 tambah 5 sama 10 ya. Berarti kalian bakal dapat 10 biji. Dan di sini juga ada great SS tools juga untuk upgrade juga teman-teman ya. Dan ditambah lagi 5 summon scroll S juga. Wow, gila ini mantep sih ya. Udah free ya. Ditambah lagi ini festival collect ya. Ini kalian bisa dapat di Nightmare ya 2 hari ini ya. Misalnya di elite sama di normal ya. Oke, di event festival kali ini kita bisa tuker apa nih? Masih sama ya. Masih sama ya, tapi cuma beda itemnya ya. Dan gua olek-olek ke bawah dan di wow. Kalian bisa nuker ya guys ya. Bisa tuker ya. Scroll summon ini menjadi limited summon scroll. Ya. Jadi kalau kalian nggak tahu ya, misalkan kalian ke mana ya summon ya. Itu dapetnya di mana sih? Gue bingung, itu dapetnya dari mana ya? Ya, ini dapetnya dari mana ya? Gue bingung. Scroll ini ya, bisa jadi scroll ini. Dan gue udah mempunyainya dua. Apakah dari ini? Enggak. Oh, ini dia guys ya. Sama scroll S. Tapi gue punya banyak ya. Gue tuh punya banyak yang kayak gini guys ya. Kalau kalian lihat ya, sama scroll S kan itu kan. Iya enggak? Kok cuma dua ya? Aneh juga teman-teman, tapi nggak tahu lah ya. Oke, di sini kalian bisa ada tuker ini ya. 4 ke 6 ya. Ditambah lagi kalian bisa tuker ini juga ya. Ninja-ninja shard-shard yang biru-biru kalian udah banyak. Kalian bisa tuker sama kotak-kotak ini. Oh, mantep ya. Nah, ini juga kalian bisa tuker sama ini ya. Si Kotama. Oh, banyak ya. Event-event sekarang. Dan kalian bisa membeli ini. Stream set menggunakan Blood Jet. Wow. Bisa tuker pakai Blood Jet? Really? Ini juga. Bisa langsung dapat ya pakai Blood Jet ya. Pakai Blood Jet 60 doang. Ya 60 doang ya. F2P dan ini ya, F2P dan yang top up juga ya. Mantap juga nih. Ini juga kalian bisa tuker ini juga ya. Oke, let's go. Cuman bedanya di situ doang ya guys ya. Dan di sini kita lihat festival pack ya biasa aja guys ya. Dan ini free. Free-nya mantap juga guys ya. SS choose ya, bisa milih ya. Challenge, ya, udah pasti lah guys ya. Gua udah punya ninja 45 ninja ya. Ini udah pasti kelar ya. Ini udah pasti kelar ya. Dan kalau yang lainnya kita lihat. Tadi kan dapatnya 10 ya. Kalau tambah sini ya, kalau Richard. Nah, kalau kita gold lagi dapat 5 ya. Wow, mantep nih. Udah bisa gacha lagi. Gila, bener-bener untuk F2P enak banget ya. Untuk dapetin limited summon ya. Limited summon scroll ini mantep banget ya. Cuman login sama festival ini habisin 1000 udah dapat ya. Dan di sini kalau mau ambil, nah nih, gue saranin buat kalian yang top up ya, ambil di akhir-akhir aja, bakal dapat bagus ya, bakal dapat bisa dapat ambil ya sekitar 4000-an lah ya, kalau kalian belum tahu ya di event yang ini. Ya ntar gue claim dulu nih, anjay. Nah untuk di L limited ya masih sama ya, tapi akumulasinya masih sama nggak ya? Gue nggak tahu ya. Nah akumulasinya itu kalian ngabisin 300 blood jet aja udah dapat 5 ya guys ya, dapat 5 ya. Dan kalau kalian gacha ya, gacha limited summon ya, misalkan kalian punya 50 doang, udah pasti bisa kebantu nih. Ya, lumayan nih. Kita gacha 50 pun udah bisa nih. Mantep ya. Free ini juga. Ya. Ini kayak yang dipakai. Udah banyak gua guys ya. Aneh juga ya. Bisa tukar dengan scroll itu mantep sih. Kita recharge, kita tukar lagi ya. Kita tukar lagi. Ini day login lagi ya. Day login yang baru ya. Yang barunya tetap sama, 7 ya. Nggak ada perubahan sama sekali ya. Untuk well ini juga masih sama ya. Jangan lupa sign in ya. Karena nggak ada perubahan warna merahnya di situ. Udah gue claim semuanya. Kayaknya nggak ada yang baru ya. Untuk eventnya itu aja ya. Yang di awal kita dapat ini. Dapat apa tuh? Scroll ya.
scroll yang tadi ya, yang mana eventnya tadi ya? Bukan yang ini, value gift. Nah ini ya, gua nggak ngerti bakal setiap hari bakal ini ya. Ini first ya, ya. Hitungannya guys ya. Nah ini gua masih penasaran yang ini ya. Ini ngebug atau kayak gimana? Summon scroll, ninja tools. Oh ninja tool, ninja tool summon scroll. Ninja tool, ninja tool tuh dapetnya dari mana sih? Gua nggak tahu itu dapetnya dari mana. Di sini nggak ada ya. Carnival Super Pack, wah gila. Richard Snow bakal dapet ini ya, mantep sih. Tapi nanti deh. Ntar gua coba ya. Oke. Okay. Kalian mau gas di Sand Scorpio atau Thunder Kirin? Ya gua saran kalian kalau kalian belum dapat Sand Scorpio ya Sand Scorpio, Thunder Kirin ya gua bakal gua antara Thunder Kirin atau Sand Scorpio ya. Udah terkumpul cukup nih ya. Nanti gua bakal gacha juga ya guys ya. Dan di sini pun masih ada ini ya. Masih ada event ini ya buat kalian mau ngegas ini juga ya, masih ada sisa berapa hari lagi nih? 2 hari lagi juga ya kalau kalian mau ngejar yang ini juga ya, yang buat si Sasori ya. Buat Sasori ya, biar mantep, biar makin sakit Sasori kalian ya. Kalau kalian mau ngambil Sasori ya terserah kalian ya guys ya, tapi gua udah punya Sasori ya di sini ya. Mana ya Sasori gua nih. Ya belum gua build aja ya. Belum gua build, tinggal gua build aja nih ya. Kalau udah ke build mantep nih. Tinggal gua build langsung gas ya. Oke, gimana menurut kalian eventnya ya? F2P enak banget atau tidak? Menurut gua sih untuk F2P enak-enak aja guys ya. Money Pass belum ada yang ini ya. Money Pass belum ada, oh bukan Money Pass ya, event pass ini ya yang untuk bulanan belum muncul ya. Mungkin besok atau besok lusa bakal keluar, gua enggak tahu hero apa yang bakal muncul di situ ya. Terakhir kali itu Hidan ya. Siapa tahu sehabis Hidan bisa aja Sasori atau Kakuzu. Ya, jadi persiapin aja buat kalian ya guys. Kalau mau top up untuk next apa ya? Pass ya. Pass ini ya. Pass bulanan, persiapin aja duit kalian teman-teman ya. Oke, teman-teman, kayaknya nggak ada lagi event yang pengen gua jelasin lagi di sini. Cuman itu aja ya. Kalian bakal dapat Sasori ya, double SS ya, bakal dapat scroll juga 10 ditambah lagi kalau kalian gacha 30 bakal dapat di limited ini juga ya, bakal dapat 30 bakal dapat 15 ya. Kalau kalian punya 25 gas aja 25 ya, bakal dari 25 jadi 30. 30 bisa dapat 10 jadi 40. Dari 40 kalian bisa dapetin juga dari si ini. Dari festival ini dapatnya 10 ya. 40 50 ya. Sisanya di mana lagi, Bang? Ya sisanya kalian tinggal tunggu aja yang ini. Ya. Yang ini. Tuh, dapat 7 ya. Oke, teman-teman. Kalau kalian suka dengan konten gue, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar lain. Aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari gue maupun konten-konten menarik dari gue juga pasti, teman-teman. Dan jangan lupa bahagian diri kalian baru bahagian orang lain. Gue Ligos, pamit undur diri, sis man. Bye.